Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibanez Channel. Ini kedatangan salon bluetooth yang lubang chargernya copot katanya. Nih, yang ini. Oh, ini charger buat charger ini copot katanya. Nih lubang ininya, biasanya ini di sini copot. Ini 5 volt sama dengan charger HP. Jangan lupa like and subscribe. Oke, kita bongkar aja. Alat yang diperlukan adalah obeng plus. Oke, sobat, kita bongkar aja. Kita bongkar. Baut terlepas. Oke. Dalemannya udah kebuka, dalemannya begini. Ini katanya buat chargernya rusak, buat charger. Kita langsung aja dari baterai, dari sini nih. Ini baterai langsung dari baterai aja ya, ngecasnya enggak dari lubang sini, enggak dari lubang sini, langsung dari baterai. Sama ini rambut ininya, mana yang dinamakan plus. Ini kan baterai, ini ada min, ada plus. Ini yang plus adalah yang merah, ini yang min yang hitam. Jangan lupa. Kita buktikan dengan ampermeter. Buktikan. Ini yang plus, ini yang min. Oke, iya. Benar. Kita ganti. Ini bekas charger HP. Kan di dalamnya ada 4 kabel. Mana bingung, mana yang plus, mana yang min. Nih, gini caranya, sobat. Ini yang merah, ini yang plus, yang merah. Ini yang hitam, yang min. Ini buang aja, buang, karena ini gambar. Nah, buang aja. Ini yang plus, yang merah yang plus, yang ini yang hitam yang min. Sama ini juga baterai juga yang hitam yang min, yang merah yang plus. Kita sambungkan ini kabel charger min ke min, plus ke plus. Ini min, kita sambungin yang hitam ke min, kita sambungin, kita solder aja biar mantap. Biar gak lepas, solder aja.
solernya nggak panas sobat, kita pindahin solernya nggak panas. Akhirnya mana solernya? Kita sambungin min ke min. Ini sistem cara mudah mengatasi charger yang sudah rusak. Ini chargernya langsung aja ke baterai sobat. Jangan lupa yang hitam min. Kalau yang merah itu plus. Jangan sampai kebalik. Oke. Kita sambungin. Kita sambungkan. Kita solder biar paten. Oke. Ini ntar charger ini masuk ke colokan HP. Colokan HP colokin ke listrik lalu mengalir ke sini. Kabel sini mengalir setrum langsung ke sini, enggak melalui sini, langsung ke sini, langsung ke baterai. Oke, kita kupas kabelnya yang plus, kita sambungkan plus itu yang merah. Kita sambungkan merah sama yang merah lagi. Jangan lupa merah, yang merah. Kita solder biar paten. Oke. Terus. Mantap. Begini sistem kita colokin ke baterai, ke baterai, ke charger. Set. Langsung dimasukin ke colokan, setrum mengalir ke sini, ini sedang charger ke sini, masuk ke sini, enggak melalui ini cuma. Oke, ini hasil yang tadi udah dirangkai, udah dibaut semuanya, hasilnya begini sobat. Nah begini ini tempat charger ini, langsung ke HP. Oke, yuk langsung begini, langsung dicolokin ke listrik. Oke, ini hasilnya. Dari sini udah tidak berfungsi sekarang mah, karena ada ini pakai kabel USB. Oke, sekarang udah berfungsi sobat, udah nyala, dari nyala langsung dari ini udah nyala, mantap. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.